5 Babinsa terbaik dan berprestasi di jajaran Kodim 0419 Tanjab menerima penghargaan dari Pemkab Tanjab Barat dan Timur, serta Komandan Kodim 0419 Tanjab Letkol Arhari Sasono Utomo SH. Bahkan karena prestasi mereka, diantaranya mendapatkan bonus ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Yakni Serka Zulfikar yang bertugas menjadi Babinsa Muara Sabak. Adanya pemilihan Babinsa terbaik dapat memberikan motivasi bagi para Babinsa di lingkungan Kodim untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan ikhlas. Menurut Dandim 0419 Tanjab, pemberian hadiah bagi Babinsa berprestasi sengaja diberikan sebagai reward. Betul, jadi inilah perwujudan sinergitas kita selama ini yang sudah kita tunjukkan dengan baik dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi lainnya, termasuk dengan Polri di sini. Jadi wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kami, terutama Kodim 0419 Tanjab ini, Bapak Bupati, baik Tanjab Barat maupun Tanjab Timur, memberikan apresiasi kepada kita, terutama dalam pemilihan seleksi Babinsa terbaik ini. Hal senada juga disampaikan staf ahli pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki hubungan dekat dengan para prajurit di lapangan yang menempuh medan berat.